lagi di pasar Pecuwinangun. Saya mau ke atas, saya parkirnya di bawah ya. Di bawah. Atas. Pasar yang besar. Nah, ke sana. Naik ke pasar Pecuwinangun. Pasar ini ada baju-baju second ya. Tak tunjukkan. Ini sebagian buka, sebagian tutup. Ada sepatu-sepatu second di lantai 2 Pasar Pecuwinangun Magelang. Sebelah sana juga ada. Ini bajunya masih pantas pakai ya. Kita belok sini masih sama, bukan? Ini juga. Tuh lorong sana juga sama. Di sini juga teman-teman. Maaf suara saya kecil. Nggak enak kalau teriak-teriak. Di pasar kok teriak-teriak. Nah di sana itu, kalau mau jahitin apa gitu, di sebelah sana itu biasanya banyak yang buka sekarang. Kok masih dikit tuh. Saya tunjukkan lebih dekat ya. Ntar. Belakang pojok ya teman-teman ya. Tuh ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang jahit. Tungguin bisa, ditinggal juga nggak apa-apa. Di sini masih sama. Baju-baju second. Yang masih layak pakai. Banyak yang tutup ya karena minggu. Sayur. Nah ini juga ini di sisi sebelah sini dekat dengan kantor dinas perindustrian dan perdagangan. Tuh jalan ke sana atau di sini aja ya? Di sini aja kelihatan kok. Kita jalan lagi. Tapi kalau yang sebelah sini itu banyak yang tutup teman-teman. Kita jalan sini yuk. Kan banyak yang tutup. Oh ini tumben udah mulai buka. Dulu setelah pandemi itu banyak yang tutup. Oh udah mulai ramai sekarang. Tuh jualan itu jual pisau dan sebagainya. Yang di dekat tempat penitipan dan arena bermain anak ini ada yang memperbaiki jam. Oh, saya malah lupa nggak bawa jamnya. Baterainya habis. Oh, kok sepi sekarang. Tinggal satu bapak itu tok. Sepi sana. Kita lihat di sini. Sama ya. Sampai sana ada sepatu juga. Tuh, sepatu. Ini ada jalan turunnya di sini. Oke, kok ini bajunya masih baru ya. Masih baru. Ini juga. Kita jalan-jalan menyusuri pasar Pecuwinangun lantai 2 di bagian baju ya. Ini juga ini sini lagi pada buka tutup ya. Banyak yang tutup atau memang belum buka karena jam 10 mungkin juga ini. Kalau sana itu pasar sayurnya ya. Ini sama. Ini udah mulai jual sayur ya. Udah mulai sepi. Kalau yang sayur pagi panennya. Kita jalan ke sana.
ini jenenge, Pak? Kandos. Kandos. Nunggu nih. Nunggu apa yang matang. Kandos, ini kandos nih, Bu. Nah, sana itu jam tangan. Oh, jam tangan yang langganan saya tutup. Karena minggu itu. Kandosnya sudah mulai matang. Kita tunggu. Masih sama. Ada juga ini. Itu apa namanya? TV. Saya perlihatkan dari sini ya. Sama tutup. Jalan ke sini sambil turun. Masih sama ya. Di sebelah sini. Saya tadi mainnya dari mana tuh, kok lupa. Oh, sana. Di sana buku-buku. Yuk, lihat sana yuk. Aku bisa bantu mama. Ini ya, abrakadabra. Abrakadabra tau gak teman-teman? Tak second. Di sini karena nyari. Ini buku-buku bekas juga. Cuma bapak satu ini yang jual. Cuma di sini. Masih ya. Bapak masih nih. Tutup, tutup. Sana yuk. Saya boleh, Bu. Oke. Tak video lho, Bu. Ya. Kalau ada yang nyari buku nggih, Bu, nggih, mriki nggih. Iya, Mbak. Wah, ini parah buku. Sekali ini, Mbak. Mugi-mugi lah. Mugi-mugi lancar lah, Bu. Nggih, semua. Monggo. Iya. Juga masih kita sambil turun, ini ada sepatu juga. Kalau mau nyari yang second di sini masih layak pakai kok. Ini sepatunya kan masih layak pakai. Pak. Itu malah jaketnya kulit. Ini kulit-kulit semua yang sini. Masih sepatu juga, sepatu dan tas. Itu ya. Ini sepatu, sepatu, sepatu. Ada sepatu bola. Sepatu bola. Dan sebagai macamnya. Kita turun. Jadi saya parkir di sana. Kita turun ya. Sikat kamar mandi sana ya. Ini sambil nyari apa tuh, sikat kamar mandi. Sini jual ini. Apa ini namanya, apa ya, dari bambu. Dari bambu. Dari bambu. Sama situ. Ini di belakang sendiri ya teman-teman ya. Gerabah. Ada gerabahnya. Cewek-cewek. Ada gerabah. Pokoknya kalau nyari di belakang sendiri. Itu tadi kegiatan saya hari ini. Ketemu lagi di next video. Yang unik-unik pokoknya di sini. Ini dia penampakannya dari
Tegal karena atas tadi pasar sayur. Yuk balik yuk, gelap yuk, pesak yuk. Unboxing tadi ke pasar beli ini. Ini cuma 38.000. Nih, tebel lagi. Dapatnya 38.000. Terus ini 15.000. Terus yang ini 15.000 juga. Ya, lumayan ya. Dapat harga murah dan tebal.